Dan bila kita suruh isyarat harta, marah. Dendam. Apa dendam? Kalau kamu tidak salah, apa takut isyarat harta? Okey, kali ni saya setuju dengan Anwar. Kalau kamu tak salah, kenapa takut nak isytihar harta? Jom kita mulakan dengan timbalan Anwar sendiri. Dari tahun 2018 dah, dia kata dia sedia nak isytihar harta. 6 tahun sudah berlalu, masih tak isytihar lagi. Lama tau Fahmi Fazil dah tunggu ni.